Di tengah muat bertiga. Cakep. Ketemu lagi di Ngape hari ini, siangnya seru dan bahagia. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Erwin Syah dan saya Aisy Gunadi. Kita berjumpa lagi di program acara Ngape, obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi dan juga solusi. Iya, terima kasih teman-teman The Soul Light sudah membuka Ngape siang hari ini dengan penuh keceriaan ya. Iya. Aku masih anak sekolah ini lagu lama. Lagu legendaris tapi masih enak begitu buat didengarkan IC. Benar ya. Sekali. Ini kalau kita yang nyanyi masih anak sekolah dipercaya nggak ya sama pemirsa di rumah kira-kira? Hoax, dianggap hoax gitu. Dianggap hoax. Ya. Baik, ini kaitannya dengan lagu yang dibawakan teman-teman The Soul Light tadi, aku masih anak sekolah. Kita akan bahas satu tema menarik yaitu kaitannya dengan persiapan ini menjelang masa penerimaan peserta didik baru. Ini kalau sudah pertengahan tahun ya IC ya, bulan Juni, Juli ini udah orang-orang masa-masanya tua, betul, udah pada mulai bersiap sibuk bersiap nih ya, untuk mendaftarkan anak-anaknya masuk ke sekolah. Ini yang sibuk nggak cuma orang tua, nggak cuma anak-anaknya, tapi ya kita semua lah ya. Betul sekali. Nah, kami akan hadirkan pembahasan terkait dengan seperti apa sih persiapan penerimaan peserta didik baru di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk juga di Kota Samarinda, begitu, dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir ya di studio siang hari ini. Iya, dan kita punya satu informasi pengantar dulu buat pemirsa di rumah. Berikut ini informasinya. Iya. Kuantitas siswa yang masuk pada salah satu jenjang pendidikan merupakan salah satu input bagi penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kuantitas lulusan yang dihasilkan merupakan output dari proses penyelenggaraan pendidikan, sedangkan aktivitas pembelajaran merupakan proses untuk menghasilkan kuantitas output yang dapat dijamin kepastiannya dan kualitasnya. Sejalan dengan sasaran program pendidikan yang sedang dan telah diimplementasikan oleh pemerintah, selain sasaran pemerataan dan perluasan akses pendidikan, relevansi dan peningkatan mutu pendidikan, maka sasaran program lainnya yang sangat penting adalah manajemen pendidikan.
Jelang pembukaan masa penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang akan berlangsung pada tahun ajaran baru ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengimbau seluruh dinas pendidikan baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk mempersiapkan diri. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 6698/A5/HK.01.04/2022 yang diterbitkan pada 25 Januari 2022. Dalam surat tersebut, Kemendikbudristek mengimbau seluruh pemangku kepentingan di Dinas Pendidikan Daerah untuk mempersiapkan PPDB yang objektif, transparan, dan akuntabel tahun 2022-2023 sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Iya, itu tadi berita pengantar untuk tema kita hari ini, Erwin, ya, yaitu menjelang masa penerimaan peserta didik baru. Iya. Dan telah hadir juga bersama kita hari ini narasumber-narasumber kami, yaitu Ibu Dr. Siti Aminah, MSI, selaku Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMA, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Juga hadir Bapak Muklis, SPD, MPD, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD, Dinas Pendidikan Kota Samarinda. Kami undang Bapak Ibu bergabung bersama kami. Selamat siang. Selamat Silakan siang. Ibu Siti Aminah di samping saya. Pak Muklis di sebelah Selamat sana. Selamat siang, ya. Bapak. Silakan. Baik. Sehat-sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin lagi sibuk-sibuknya ini di sela-sela waktu yang ada. Senang sekali diberi kesempatan untuk bisa hadir Bapak Ibu ya di Ngapeh untuk sekaligus sosialisasi juga ya IC ya kepada Betul. Masyarakat terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Saya ingin ke Ibu Siti Aminah terlebih dahulu Bu untuk penerimaan peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah atas SMK dan sederajat begitu ya Bu. Untuk Provinsi Kalimantan Timur ini mungkin bisa disampaikan jadwalnya atau schedule-nya, kemudian mekanismenya seperti apa Bu? Oh iya, baik. Untuk jadwal, untuk saat ini mulai dari bulan Mei yang lalu itu sudah dilaksanakan sosialisasi oleh sekolah-sekolah. Kemudian untuk pendaftarannya sendiri, kan ini ada beberapa jalur, ya. Jadi untuk jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua itu dilaksanakan lebih dahulu. Kemudian jalur zonasi yang dilaksanakan berikutnya. Di sini kami menginformasikan bahwa untuk prestasi itu afirmasi dan perpindahan orang tua serta bina lingkungan untuk SMK itu jadi kan agak berbeda sistem yang ada di SMA dengan di SMK. Ya, jadi kalau di SMA itu ada jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, kemudian afirmasi, sedangkan kalau di SMK itu ada namanya jalur reguler dengan jalur bina lingkungan. Ya, jadi dia ada terbagi sendiri untuk SMK-nya. Nah, untuk waktu pelaksanaan pendaftarannya, jadi untuk yang afirmasi, perpindahan orang tua, prestasi, dan bina lingkungan, itu sudah ada yang melaksanakan di tanggal 17 Juni sampai dengan 22 Juni. Nah, untuk Samarinda sendiri, kalau kita bicara Samarinda itu tanggal 20 Juni sampai 22 Juni. Ya, dan itu sudah nanti ada pengumuman pada tanggal 24 Juni. Iya, itu untuk prestasi, afirmasi dan perpindahan orang tua. Zonasi belum berarti? Zonasi belum. Oke. Okay. Ya. Iya, iya. Kalau zonasi itu sama dengan reguler untuk SMK itu di tanggal 27 sampai 30 Juni. Oke. Okay. Baik. Iya. Lalu ke Bapak Mukhlis nih untuk para calon peserta didik SD, TK maupun SMP ini tahapannya seperti apa Pak dan dilaksanakan di tanggal berapa Pak? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda menginformasikan tentang PPDB di Kota Samarinda. Kita untuk SD dulu, SD itu pertama ada 220 sekolah SD. Jadi
Kemudian untuk SMP kita punya data jumlahnya ada 96 SMP. Jadi pada dasarnya sekolah kita itu di Samarinda sudah siap menerima siswa. Hmm. Karena daya tampung pun kita ada 13.916 untuk SD. Hmm. Sementara untuk SMP 13.272 siswa daya tampung. Hmm. Jadi untuk sekota Samarinda, untuk anak-anak Samarinda tidak ada masalah, siap menerima siswa di Samarinda ini. Nah, kemudian kalau kita melihat tahun lalu, itu pendaftarnya dari 13.916 daya tampung kita, yang mendaftar hanya 13.400 gitu. Mm-hmm. Jadi masih ada 500 kursi yang kita siapkan untuk kosong jenjang SD. SD. Ya, jadi cukup, jadi mm-hmm. lebih sudah gitulah. Mm-hmm. Nah itu untuk kemudian untuk SMP kita punya data ada 96 SMP juga siap menerima siswa tahun ajaran ini, ada 13.272 mendaftar tahun lalu 13.200, jadi ada 72 juga kursi yang masih kosong gitu loh. Iya. Untuk mungkin nanti kalau ada dari daerah-daerah lain mungkin masuk, mm-hmm. bisa masih karena kita punya kursi yang atau punya stok gitu yang tersedia. Mm-hmm. Nah, yeah. Untuk pendaftaran untuk SD itu sudah kita mulai pendaftaran mulai bulan ini tadi, itu tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, cuman tetap berjenjang, ada jalur gitu, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan tugas, ini dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 9 ini. Mm-hmm. Ini sudah berlangsung sampai sekarang ini. Mm-hmm. Nah, kemudian setelah itu nanti pengumuman tanggal 10-nya kita buka lagi pendaftaran jalur jonasi. Mm-hmm. Nah, jalur jonasi ini untuk siswa yang dekat dengan rumah begitu. Mm-hmm. Nah, kemudian begitu selanjutnya nanti juga SMP juga kita ada pendaftaran nanti tanggal 21 sampai tanggal 23. Mm-hmm. Nah, cuman bedanya SD sama SMP, kalau SD tadi ada 3 jalur, kalau SMP ada 4 jalur. 4 jalur. Yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas, jalur jonasi, dan terakhir jalur prestasi. Mm-hmm. Nah, jadi di situ bedanya antara SD sama SMP. Nah, jalur jonasi nanti tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni ini juga. Mm-hmm. Dan ini sudah kita sosialisasikan, sudah kita informasikan, mungkin sudah di sekolah-sekolah sudah mm-hmm. ada tertulis. Sudah tahu ya, Pak. Tertulis ya, spanduk-spanduk penerimaan siswa baru gitu. Iya, mm-hmm. baik. Saya kembali ke Bu Siti, Bu, untuk jenjang SMA, SMK sederajat termasuk juga SLB tentunya begitu ya, Bu, ya, untuk kewenangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Ini artinya sudah sesuai, semua sudah disosialisasikan ke sekolah-sekolah, lalu kemudian memang untuk jumlah yang paling besar ini zonasi begitu ya untuk jalur pendaftaran peserta didik baru ini. Nah, ini yang kadang menjadi permasalahan tersendiri begitu, Bu. Ya. Ini gimana? Apa ya. Yang terus dilakukan agar tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi mungkin permasalahan di tahun-tahun sebelumnya seperti itu terkait zonasi ini? Baik, ya, jadi memang di Dinas Pendidikan Provinsi itu membawahi SMK. Kalau kita lihat data daya tampungnya, SMK itu secara total daya tampungnya adalah 12.771, tapi mohon maaf ini masih ada yang belum masuk, yaitu yang Mahulu. Kita datanya belum sempat. Itu sudah dikategori semua untuk regulernya itu SMK ini ya, itu 6.453 dengan catatan belum masuk Kuban dan Mahulu tadi. Prestasinya itu ada 3.689, kemudian perpindahan, jalur perpindahan itu ada 683, dan afirmasi 1.888 untuk SMK. Rupanya memang daya tampung memang ya SMA itu jauh masih lebih besar daripada SMK. Di daya tampung yang tersedia sendiri untuk SMA itu ada 24.343. Nah, kalau kita bicara tentang zonasi, zonasi itu kan dalam Permendiknas nomor 1 tahun 2021 sudah ditegaskan bahwa itu 50%. Ya. Maka di sini juga sudah dikategori untuk zonasi ini masih 11.255 karena belum masuk tadi yang saya katakan Kubar dan Mahulu. Untuk ini yang baru kami rekap. Kemudian jalur prestasinya itu ada 6.353,
perpindahan 1.188 dan afirmasi 3.736. Nah, masing-masing sudah ada porsinya dan itu saya rasa masyarakat sudah mengerti bahwa untuk prestasi itu sebesar 30%, kemudian untuk afirmasi sebesar 15% dan perpindahan orang tua yang juga di dalamnya ada kategori anak guru itu sebesar 5%. Jadi untuk data kita insya Allah sudah kita persiapkan. Namun memang terkait zonasi ini kan gini, dalam peraturan itu juga ditegaskan bahwa ada yang memang tidak berzonasi. Karena daerah kita untuk Kalimantan Timur itu ada daerah-daerah yang memang jumlah pendaftarnya itu masih di bawah daripada jumlah kuota dalam satu rombel. Yeah. Kita ketahui kalau per rombel itu maksimalnya 36. Tapi untuk daerah-daerah yang misalnya Mahulu, Kubar atau daerah-daerah yang agak luar yang dulu dikategorikan 3T itu malah dia tidak sampai dengan jumlah itu gitu. Ya, jadi memang ya tahun lalu sering ada yang muncul ada masalah-masalah di perkotaan begitu ya Bu ya. Iya. Jadi khusus di dua tempat sebenarnya, Samarinda dan Balikpapan. Nah, kalau kita melihat data Balikpapan, itu memang Balikpapan masih memiliki jumlah sekolah negeri itu baru 9. Gitu. Sehingga lulusan SLTP itu belum terserap di sekolah negeri belum 50% yang bisa ditampung gitu ya. Tapi memang Balikpapan memang mungkin karena sudah kota yang maju ya, sekolah swasta juga menjadi sekolah yang diminati tersendiri oleh masyarakat gitu. Jadi ya memang sih kadang-kadang image masyarakat ini dengan adanya sistem zonasi ini seakan-akan begitu sudah dekat dengan sekolah ya, jarak sekian terus itu otomatis bisa. Nah, sementara kita ketahui memang batasnya cuma 50% itu yang bisa. Nah, kadang-kadang juga orang tua berpatokan di situ, padahal kalau anaknya berprestasi bisa ke sekolah yang mana aja yang dia mau tuju gitu, tidak memperhatikan dari zonasinya. Dan itu setiap sekolah kuotanya 30% gitu. Nah, jadi memang di sini prestasi itu masih mempunyai peluang yang cukup besar untuk anak-anak kita. Artinya memang dari pihak sekolah ini bisa sosialisasi lebih giat lagi begitu ya kepada orang tua, kepada siswa juga terkait dengan jalur-jalur penerimaan peserta didik tadi ya Bu ya. Betul ya, betul. Jadi memang orang tua memang mungkin karena tapi sekarang alhamdulillah ya informasi-informasi kan dengan melalui TPRI seperti ini, yang minggu lalu juga saya lewat RRI, kemarin juga di RRI lagi ada, jadi mungkin mudah-mudahan orang tua. Sebelum ke Pak Muklis, mungkin kalau zonasi tadi radiusnya Bu dari sekolah ini, lokasi tempat tinggal calon siswa ini berapa jauhnya Bu? Jadi gini, kita tuh tidak bisa mengatakan jauhnya sekian, karena kan kuota nih 50%. Jadi jika dia itu di daerah yang padat penduduk, usia sekolah tentunya, maka tentu dia nggak akan memiliki radius yang jauh-jauh gitu. Nah, memang ada persoalan juga yang timbul bahwa di Samarinda itu ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki sekolah, seperti Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, tetapi dan beberapa daerah-daerah yang juga tidak memiliki sekolah yang dekat dengan atau kelurahan-kelurahan yang juga tidak memiliki sekolah di sekitarnya. Tapi itu oleh Samarinda sendiri kita kerjasama dengan MKKS itu sudah diberikan porsi kemana. Jadi untuk anak-anak yang berada di daerah yang tidak memiliki kecamatan yang tidak memiliki sekolah, sekolah itu bisa dia diberi kesempatan di sekolah mana. Misalnya ke SMA 2, untuk SMA Kota, dia diberikan, sudah ada tertuan di Juknis. Misalnya juga untuk daerah seberang, itu bisa
kita sudah memberikan ke SMA 7, ke SMA 17, dan SMA 4 gitu. Jadi kita sudah memberikan, berusaha memberikan peluang untuk berlaku adil, walaupun memang kita berbuat adilan itu memang sangat sulit ya, karena itu tadi kita bicara radius, ternyata dia padat penduduknya. Yang dibutuhkan di situ misalnya cuma misalnya taruhlah dia memiliki kuota 200 siswa, berarti kan dia cuma 50, cuma 100. Nah, sementara mungkin di situ padat. Yang ini artinya persebaran sekolah-sekolah begitu ya, harapan sesuai dengan pemukiman. Tentu saja ya, harapan kita kalau anak SMA ini saya sih berharap mudah-mudahan yang pertama siswa lebih bisa mengejar jalur prestasi. Yang kedua ya memang kita saat ini belajar, mohon maaf, di sekolah negeri banyak juga sekolah swasta yang berkualitas ya. Dan kita juga sekarang bisa belajar dari media-media untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan tetap semangat. Baik. Kalau gitu pemirsa di rumah harus giat belajar nih ya, biar kemungkinan untuk masuk sekolah mana aja nih bisa. Iya, bisa. Melalui jalur prestasi. Jalur prestasi tadi. 30%. Ya, 30% kuotanya. Nah, lalu kembali lagi ke Pak Muklis nih, Pak. Kalau untuk jalur tahapan pendaftaran siswa baru ini apakah dilakukan melalui online atau langsung datang ke sekolah seperti itu, Pak, atau bagaimana? Iya, kita sesuai dengan Permendikbud itu ya, nomor 1 tahun 2021, bahwa PPDB harus dilaksanakan secara online gitu. Jadi online artinya tidak boleh datang ke sekolah sebenarnya, tidak boleh. Tapi karena ada orang tua, kadang-kadang itu kan ada yang tidak bisa. Jadi kita siapkan juga di sekolah itu panitia PPDB untuk kalau ada orang tua, ya ada komputer, ada laptop, ada pakai HP, yang tidak bisa silakan aja datang ke sekolah untuk minta online kan gitu. Dipandu yang, ya dipandu bagi yang tidak bisa gitu orang tua gitu. Nah, jalur yang kita pakai sekarang ini untuk SD dulu ada jalur zonasi. Ya, jalur zonasi ini maksudnya tujuannya itu untuk mendekatkan siswa dengan sekolah, jadi tidak usah terlalu jauh gitu loh. Nah, tapi pada kenyataannya itu mereka itu ada ingin memilih sekolah yang jauh gitu loh. Yang dianggapnya unggulan lebih bagus. Iya, padahal gitu, sekolah itu tidak ada unggulan, semua itu sekolah itu sama gitu loh. Nah, jalur zonasi itu untuk mengetahui ini dekat dengan sekolah, kita menggunakan kartu keluarga. Nah, itu syaratnya. Jadi pertama harus ada kartu keluarga. Nah, syarat yang lebih penting lagi untuk masuk sekolah dasar harus ada akte kelahiran. Nah, usia yang pertama, usia serendah-rendahnya untuk masuk sekolah dasar itu usia 6 tahun. Nah, mana buktinya? Itulah pakai kartu keluarga, akte kelahiran gitu. Atau surat tanda lahir. Nah, jalur masuk boleh, mendaftarnya di jalur zonasi boleh, tetapi dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi benar enggak ini warga dekat dengan sekolahan gitu loh. Jadi untuk melihat dekat tidaknya itu ya dari kartu keluarga itu aja. Misalnya ini Samarinda Utara, nah berarti kartu keluarganya Samarinda Utara gitu. Nah, berarti terbukti, berarti udah dekat gitu. Iya, baik. Itu syaratnya gitu ya, salah satu untuk masuk sekolah SD tadi, zonasi jalur. Ada lagi jalur afirmasi tadi. Jalur afirmasi ini jalur untuk anak-anak yang tidak mampu gitu, atau orang tuanya juga tidak mampu. Nah, itu dibuktikan dengan ada kartu keluarga sejahtera atau PKH, program keluarga harapan. Nah, itu dibuktikan itu berarti dia bisa masuk. Baik. Ya. Kita akan jeda sejenak Bapak Ibu, usai pariwara berikut ya IC, kami masih akan lanjutkan, tetap bersama kami di Ngape. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Oke, ini semakin menarik perbincangan kita mengenai menjelang masa penerimaan peserta didik baru ya, IC. Tapi sekarang biar Bapak Ibunya juga lebih rileks, lebih santai, kita mau dengerin lagu lagi ya. Iya. Dari The Soul Life berikut ini.
Iya, terima kasih Solight atas persembahan lagunya dengan judul Aku Menyanyi. Nah, iya. Kali ini kita juga mau ngapeh lagi, mau ngobrol-ngobrol lagi, mau ngebahas lebih lanjut tentang masa penerimaan peserta didik baru. Iya, ini semakin seru ya, apalagi sekarang betul. Mungkin lagi ramai-ramainya di sekolah, Bapak Ibu juga sedang sibuk-sibuknya ini mempersiapkan proses ini bisa berjalan lancar, PPDB ini. Saya ingin ke Ibu Siti, Bu Siti gimana Bu, kalau saat ini kan mungkin juga masih ada anggapan para orang tua begitu memilih sekolah berdasarkan tadi unggulan misalnya begitu, kemudian juga prestisenya misalnya sosok sekolah itu gimana gitu. Ini masih muncul nggak Bu di masyarakat saat ini dalam memilih sekolah? Ya, memang tidak dapat dipungkiri itu ya. Jadi memang gini, SMA dan SMK itu dua hal yang berbeda. Ini juga orang tua perlu memahami bahwa SMK itu anak ini dia akan diberikan keterampilan dan dia akan dipersiapkan untuk bekerja. Nah, sedangkan kalau SMA itu dia lebih dipersiapkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi tergantung daripada orang tua, kira-kira anak ini nanti pengennya cepat bekerja kah? Atau pengennya melanjutkan pendidikan. Kan sayang itu kalau misalnya dia ke SMA terus dia tidak melanjutkan. Dia mau kerja, dia tidak punya keterampilan seperti anak SMK, sehingga ini berpotensi untuk membuat tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Nah itu, kemudian orang tua memilih sekolah anak. Memang gini, kadang-kadang yang sulit itu yang sedang-sedang pengertiannya. Kalau misalnya saya ini dari orang tua yang nggak mengerti sama sekali gitu, jadi dia nggak mencampuri anaknya mau kemana gitu ya, sehingga kita anak-anak sendirilah gitu. Nah, atau kalau orang tua yang memahami dia bisa menempatkan anaknya kemana gitu. Ya misalnya gini, kadang-kadang orang mau ke SMA unggulan, SMA yang dianggap lah dulu ya berprestasi dan sebagainya. Nah, saya kadang-kadang kalau didatangi ya, ditanyai tentang itu, saya kadang bertanya gitu, ini anak bapak ini kira-kira belajarnya seperti apa? Persaingan belajarnya bagaimana? Giatnya seperti apa? Ya, kenapa? Karena kalau anak kita itu, mohon maaf, semangat belajarnya kurang, masuk ke sekolah yang teman-temannya itu memiliki tingkat persaingan, tingkat persaingan yang gitu, tinggi, kan bisa juga dia tersisi gitu. Ya, jadi mungkin ya kalau di dalam bahasa ininya ya saya sendiri dari sekolah yang swasta gitu. Swasta yang boleh dikata baru 2 tahun berdiri itu kita lihat mutu mungkin tidak ada di sana. Tapi justru dari situ melihat situasi saya bisa bangkit begitu. Nah, jadi kadang-kadang peluang prestasi itu di sana lebih tinggi untuk sekolah-sekolah yang dianggap yang dianggap pinggiran, yang dianggap ini. Nah, ketika anak masuk di sana malah dia sebenarnya punya peluang, peluang tinggi ya di satu sisi ya. Nah, tapi kalau memang kan kita tidak bisa mencegah nih. Kalau memang anaknya itu awal sudah prestasi ya otomatis kan dia akan masuk ke sekolah yang dia pilih, yang dia favoritkan sesuai dengan itu ya. Jadi kalau saran saya sih sama orang tua biasanya kita jangan mau anak kita itu nggak boleh disamakan dengan tetangga kita, dengan kakaknya aja nggak boleh karena setiap anak itu punya kecerdasan sendiri, punya potensi sendiri. Iya. Sesuai dengan potensi dan prestasi anak tersebut begitu Bu ya. Sesuai dengan potensi dan prestasi. Bukan hanya karena keinginan orang tua saja. Bukan hanya karena orang tua atau ikut teman-temannya. Ini yang sering. Jadi harusnya bakat itu, minat itu sesuai dengan bakat. Nah, yang kesulitan kalau minatnya itu tidak sesuai dengan bakatnya. Tapi dia sesuai minat temannya. Ini yang berbahaya memang untuk anak-anak SMP itu, dia cenderung ikut temannya sekolah di mana, dia ikutnya ke situ. Apa nanti dia mampu di situ atau tidak? Nah, ini yang berbahaya. Jadi memang perlu memang anak-anak kita itu ada pemahaman lah. Terutama dalam memilih juga jurusan seperti itu ya. Peminatannya kemana? Baik. Nah,
Balik lagi ke Pak Muklis nih Pak, tadi kan sudah disampaikan bahwa untuk pendaftaran siswa sedang berlangsung nih sekarang. Nah, untuk para orang tua murid yang terlambat nih Pak mendaftarkan anak-anaknya, apakah ada perpanjangan atau seperti apa Pak kira-kira? Sekali lagi bahwa kita sudah melaksanakan jalur afirmasi dan perbedaan tugas. Nah, kalau misalnya terlambat, kita masih ada lagi satu jalur lagi untuk SD ini, yaitu jalur jonasi. Nah, bisa masuk jalur jonasi nanti tanggal 13 sampai tanggal 17 ya. 3 hari. Nah, masih sempat. Yang penting berkasnya itu lengkap gitu loh. Jadi kalau mendaftar itu disiapkan yang pertama tadi akte kelahirannya itu loh. Iya. Akte kelahirannya. Akte kelahirannya ada enggak akte kelahirannya? Karena itulah yang menentukan umur. Karena kita seleksinya lewat umur. Nah, nanti misalnya kuotanya misalnya jumlah siswanya hanya 28 diterima, yang daftar 30. Nah, ini kan berarti kita urut, kita seleksi dengan usia. Usia melihatnya dari akte kelahiran. Jadi masih ada kesempatan. Baik. Bisa di jalur jonasi. Iya. Kalau untuk mungkin ada beberapa anak nih Pak yang berkas-berkasnya ini nggak lengkap, ada yang nggak punya akta kelahiran seperti itu misalnya, bagaimana nih Pak solusinya kira-kira? Ya, akta kelahiran wajib gitu ya, ada di Permendikbud itu memang harus ada akta kelahiran untuk membuktikan memang usianya sudah layak masuk sekolah. Tadi kan serendah-rendahnya 6 tahun. Nah, kita ingin tahu usianya ini 6 tahun dari mana? Ya, dari akta kelahiran. Nah, kalau tidak punya ya paling tidak ada surat lahir lah dari yang berwenang. Nah, yang berwenang siapa? Yang berwenang mengeluarkan surat lahir. Nah, mungkin dari bidan, dari rumah sakit gitu. Jadi bisa. Nah, setelah itu tapi tetap juga harus dibuat akte kelahirannya. Sama kartu keluarga. Itu juga ada, karena untuk pendaftar itu kartu keluarga itu ada NIK-nya itu loh, nomor induk kependudukan. Keluarga, nah, jadi kalau enggak punya memang harus dibuat. Masih sempat membuat. Berarti tetap harus diurus ya? Ya, harus diurus tetap dulu sampai benar-benar lengkap baru didaftarkan. Baik. Bu Siti mau menambahkan? Iya, jadi intinya begini. Memang tidak semua anak itu harus masuk sekolah negeri. Jadi kalau dia sudah melewati tadi jalur prestasi tidak bisa, afirmasi tidak bisa, dan juga tidak bisa di jonasi, berarti memang dia tidak bisa masuk ke negeri. Iya. Jadi karena memang tidak semua memang ini yang harus kita pahami. Jadi kadang-kadang orang tua dengan jonasi ini seakan-akan semua anak harus masuk ke sekolah negeri. Enggak. Daya tampung sekolah negeri kita itu memang masih sangat kurang dibanding kebutuhan. Dan pemerintah juga menjamin untuk sekolah-sekolah swasta. Karena mereka itu jauh ya, sebelum banyak sekolah-sekolah negeri mereka sudah lebih dahulu ya. Muncul begitu berdiri. Mereka sudah mau mengabdi kepada bangsa dan negara, mencetak generasi bersama-sama gitu. Jadi memang yang seperti itu. Jadi kalau datang terus anak saya mau sekolah kemana, enggak bisa ke SMA 1, enggak bisa ke SMA 2. Ya memang ya ke swasta itu juga salah satu. Memang sudah dari dulu, dari kita kecil juga memang begitu. Permasalahannya juga mungkin karena di swasta biayanya lebih banyak dikeluarkan lagi begitu. Bagaimana Bu? Begini, anggapannya? Itu relatif juga ya. Relatif untuk sekolah swasta. Karena sekolah swasta itu dia juga punya pilihan. Untuk sekolah swasta yang menerima BOSNAS dan BOSDA itu juga dia tidak tinggi gitu karena dia dibantu. Tapi untuk sekolah yang tidak mau menerima ya, jadi memang ada sekolah itu boleh tidak menerima. Jika dia ingin mendapatkan langsung dari orang tua ya pembayaran itu atau komite dan sebagainya, dia bisa tidak menggunakan BOSNAS dan BOSDA. Dan saya rasa itu pilihan bagi orang tua ya. Karena suatu sekolah itu misalnya dia memiliki pembayaran tadi yang tanda kutip tinggi, mungkin dia juga menjanjikan kualitas pelayanan yang fasilitas dan sebagainya untuk anak-anak kita itu. Jadi memang keberadaan sekolah swasta masih sangat membantu kita dan kita butuhkan. Iya, baik. Kalau tadi Ibu juga kan sudah sempat menyampaikan bahwa karena adanya sistem zonasi ini ada beberapa anak yang jadi nggak bisa masuk ke sekolah-sekolah unggulan yang mereka impikan nih. Terus ada juga beberapa tips untuk anak-anak yang mungkin mau masuk ke sekolah yang sesuai dengan minatnya. Berarti ada sekolah unggulan, ada sekolah berprestasi. Nah Bu, kira-kira itu ada. Maaf. Nggak ada sekarang, lagi ya unggulan Bu ya. Sekarang nggak ada lagi ya, namanya sekolah unggulan itu nggak ada. Semua sekolah punya peluang untuk menampung anak berprestasi itu sebanyak 30%. Ya jadi sekarang itu sebenarnya anak berprestasi itu bisa menyebar ke
Tidak hanya sekolah tertentu, nah, ya, tidak Bu, hanya pada ya? Sekolah tertentu gitu. Yeah. Mm-hmm. Itu secara umum. Yeah. Berarti itu. Untuk sekarang semua sekolah unggulan dan berprestasi itu sudah tidak ada ya, yeah. Karena semua sekolah itu sama rata, semua sama berkualitasnya seperti itu ya, Bu ya. Cuma begini, memang ada masih ada lagi jalur lain sesuai dengan Permendikbud tadi nomor 1. Yang dikecualikan untuk zonasi. Ya, dikecualikan untuk zonasi itu diantaranya SMK, kemudian sekolah berasrama, dan sekolah yang saya katakan tadi terluar ya, daya tampungnya di bawah, dan sekolah kekhususan. Jadi sekolah khusus ya, pendidikan khusus, seperti misalnya Sekoi ya, itu dia khusus. Untuk jadi ya, jadi dia itu punya zona di seluruh Kalimantan Timur gitu. Untuk asrama itu zona tidak berzonasi. Jadi dia boleh dari daerah lain pun boleh. Iya, sama dengan yang di SMA 10, boleh dari seluruh Kalimantan Timur masuk di sana gitu. Jadi ya seperti itu. Iya, baik. Pak Mukhlis juga mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak, himbauan mungkin kepada para orang tua ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru jenjang SD yang saat ini tengah berlangsung. Apa kira-kira yang jangan sampai lupa nih, jangan sampai kelewatan begitu pada saat prosesnya? Ya, jadi itu yang penting itu siapkan akte kelahiran sama kartu keluarga. Karena sering ada orang tua itu tidak punya kartu keluarga. Alasannya kami tidak mau buat karena kami pindah-pindah rumah, hanya menyewa aja. Jadi walaupun menyewa, tidak apa-apa, dibuat aja kartu keluarga. Karena itulah syaratnya, kita tahu bahwa dia dekat dengan sekolahan, melihatnya di situ. Kemudian akte kelahiran juga haruslah dibuat. Karena itu kan sampai dia masuk, sampai perguruan tinggi pun nanti pasti ditanya akte kelahiran. Bahkan sampai bekerja tetap ditanya. Gitu. Jadi dibuat juga itu. Jadi supaya bisa anak-anak kita itu bersekolah. Bahkan tidak hanya bantuan untuk masuk sekolah aja, mungkin nanti kalau ada bantuan-bantuan sosial pun pasti diminta juga kartu keluarganya. Misalnya ya, kena musibah dan sebagainya kan pasti ditanya kartu keluarganya di mana nih, wilayah mana untuk dibantu gitu. Iya, ini dokumen kependudukan memang sangat penting sebenarnya begitu ya, untuk urusan apapun termasuk juga masuk sekolah tadi. Nah, kalau yang tidak mampu mungkin begitu, Pak. Seperti apa treatmentnya? Ya, kalau yang tidak mampu, kita kan tadi ada jalur namanya afirmasi. Ya, kita bantu di sana masuk. Nah, cuman itu tadi harus yang namanya tidak mampu itu harus dari pusat, dari Kementerian Sosial gitu loh. Itu tadi dari misalnya harus punya kartu keluarga sejahtera. Jadi jelas gitu loh. Jadi kalau minta surat keterangan dari RT itu belum selesai, masih diproseskan lagi sampai kelurahan, sampai ke yang mana yang berwenang lah menangani masalah ini tidak mampu gitu. Jadi nanti surat itu atau surat keterangan itu bisa dibawa untuk jalur afirmasi. Nah, kita tetap bantu di situ. Nah, bagaimana kalau misalnya terlambat tadi sekolah tadi, terlambat mendaftar juga kan, jalur semua sudah ditutup. Nah, kita bisa tetap bantu kalau memang lengkap persyaratannya. Nah, kita akan carikan sekolah-sekolah, biasanya ada sekolah yang masih kekurangan siswa. Tadinya misalnya menerima misalnya 112, yang daftar baru 12 sampai penutupan. Karena mungkin wilayahnya masih kekurangan penduduk kali, atau karena penduduknya banyak menuju ke kota semua. Nah, jadi kita bagi, kita pilihkan di sana. Kita bisa siap menerima. Yang penting datanya lengkap tadi. Akte kelahirannya, kemudian kartu keluarganya, begitu juga masuk SMP, ada surat keterangan lulus kan, surat keterangan lulus dari SD, itu juga bisa, dan usianya. Iya, iya. Tadi juga sesuai data ya, isinya untuk SD sendiri itu masih ada kuota yang belum tercukupi masih, Pak ya, 200-an lebih, kemudian SMP tadi ada 90-an kursi buat yang sebenarnya bisa menampung. Untuk negeri ya Pak ya? Untuk negeri, ya untuk negeri dan swasta bisa. Untuk negeri dan swasta. Ibu Siti, saya masih penasaran satu lagi nih Bu, untuk yang jalur berprestasi ini. Ini kan pasti ada prestasi akademik dan non-akademik ya Ibu ya? Iya. Nah, lalu apa yang harus dilampirkan Ibu, sertifikat-sertifikat kah? Dan tahunnya ini bagaimana Bu? Apakah ada minimal tahunnya 2 tahun atau gimana gitu? Iya. Ya betul sekali, untuk yang berprestasi itu ada prestasi akademik dan juga ada non-akademik. Semua itu harus dibuktikan dengan sertifikat. Ya. Untuk sertifikat di PBDB tahun ini itu 2 tahun ya. Jadi dengan perkiraan bahwa anak itu kan biasanya berlomba itu di kelas, ya pokoknya dia lomba lah di SMP, kalau di SMA itu hasil perlombaan dia selama di SMP itu bisa digunakan untuk masuk sebagai jalur prestasi. Nah, tetapi begini,
tidak boleh juga begitu ada prestasi lalu menjamin diri bisa lulus. Karena kan prestasi itu dia misalnya prestasi apa, dia punya poin-poin. Misalnya dia prestasi nasional berapa poinnya, prestasi tingkat provinsi juara satu berapa poinnya, juara tingkat dua kota, berapa, ada iya bu, ya? Ada poin-poinnya. Jadi di juknis masing-masing kabupaten kota itu sudah ada sendiri ya. Misalnya gini juga sekarang ada ya misalnya hafiz Quran itu berapa poinnya, itu sudah di poin-poin, dia hafal satu juz sekian poin tambahan poinnya, hafal dua juz, hafal tiga juz, 10 dan seterusnya, itu sudah ada poin-poinnya yang diatur sedemikian rupa. Jadi untuk prestasi akademik berapa poinnya, yang non akademik berapa poinnya, itu nanti yang akan dihitung. Jadi jangan salah juga, kadang-kadang orang tua punya satu sertifikat aja sudah dianggap ini dan nah, yakin lulus gitu Bu ya, sementara prestasi itu juga punya kuota terbatas cuma 30% gitu. Jadi ketika banyak anak-anak yang prestasi juga mendaftar di sekolah itu, kemungkinan juga ya, ya jadi memang harus mengukur-ngukur juga ini untuk yang memiliki prestasi. Jangan sampai yang punya prestasi menumpuk di satu tempat gitu. Jadi diperkirakan kira-kira kalau yang diprestasi kalau merasa nggak lolos, siap-siap untuk daftarnya ke jalur zonasi gitu ya. Bu ya. Baik. Tapi kan Bu ini selama 2 tahun terakhir nih lagi COVID nih ya naik gitu, nggak ada event, nggak ada ajang perlombaan gitu misalnya. Oh, jadi tetap terhitung ya Bu yang tetap terhitung 2 tahun seperti itu. Iya, jadi lomba-lomba itu tetap ada berjalan ini. Walaupun online secara mungkin, walaupun secara online itu tetap seperti olimpiade ya, itu tetap ada apa namanya FLS2N untuk seni, untuk olahraga, untuk sains tetap tetap ada. Walaupun tidak sebanyak pada saat sebelum pandemi begitu, tapi tetap ada sebanyak. Baik, tinggal Pak, kitanya aja lagi mencetakkan sertifikat atau enggak itu. Karena sekarang itu di elektronik kita yang nyetakkan sertifikat-sertifikatnya. Walaupun pelaksananya di pusat. Alhamdulillah kalau kami di SMA ya di SMK itu tahun ini untuk lulus jalur prestasi di perguruan tinggi itu lumayan. Karena banyak sertifikat-sertifikat tadi yang kita buatkan, misalnya sudah juara kabupaten kita buatkan, terus naik di provinsi kita buatkan lagi. Nanti dia Baik. Jadi, kalau Pak Muklis untuk jalur prestasi khususnya masuk ke SMP gitu ya Pak, ini gimana, sama kan? Nah kalau kita untuk masuk SMP itu jalur prestasi itu ada dua, prestasi akademik dan non akademik. Nah itu pun kita ada 20% kita siapkan jalur prestasi untuk siswa-siswa. Nah kalau jalur akademik itu dari nilai hasil dia di sekolah, SKL-nya gitu, 90 berapa nanti beradu di sana. Nah kalau yang non akademik yaitu tadi lomba-lomba. Nah lomba-lomba tetap ada, selama online, selama COVID ini lomba tetap dilaksanakan, cuma berkurang aja. Tadinya misalnya ada sepak bola, nggak ada lagi. Yang ada karate, silat, itu pun secara online lewat video saja Bu ya. Nah seperti itu, jadi tetap ada, jadi nah itulah lomba-lomba itu yang bisa nanti jalur prestasi bisa dimasukkan. Lomba-lomba yang dimaksud ini lomba-lomba yang diakui oleh oleh Permendikbud, oleh nasional gitu loh ya. Misalnya tadi OSN, O2SN, FLS2N, jadi itu. Jadi bukan lomba-lomba yang kita buat, mungkin ada sekolah buat sendiri. Nah itu nggak bisa, misalnya dalam rangka ulang tahun ada lomba-lomba, itu nggak itu. Tapi lomba-lomba diverifikasi juga Pak ya? Iya, lomba-lomba tetap kita lihat sertifikatnya apa ini. Itu pun lomba-lomba yang tingkat kecamatan nggak bisa, lomba-lomba tingkat kota, provinsi, nasional, itu yang bisa kita katakan dia punya prestasi anak itu. Karena sekarang gampang sekali ya bikin sertifikat palsu gitu. Iya, diverifikasi lagi. Ini terakhir Bu, singkat Ibu, Ibu Siti Aminah, kemudian nanti Pak Muklis silakan disampaikan terakhir. Ya, yang paling penting sebenarnya kejujuran ya. Kejujuran dan penerimaan. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai menempuh hal-hal yang tidak baik, ya, yang tidak jujur untuk meloloskan anak kita. Sampai merubah KTP, kartu keluarga. Iya, merubah kartu keluarga, apa namanya, menggunakan hal-hal yang apa namanya yang tidak etis ya, menggunakan uang dan sebagainya, itu kan sangat, ini baru pendidikan gitu, misalnya baru mau masuk SMP, masuk SMA, menempuh cara-cara yang seperti itu, nanti perguruan tinggi sampai kerja, ini kan merusak anak sendiri gitu. Jadi yang paling penting itu
kita mendidik anak kita untuk bisa tadi itu apa namanya semangat belajar, berusaha semaksimal mungkin dan bersiap menerima kenyataan tentunya. Ya, jadi bersiap menerima kenyataan itu. Yang penting jujur ya, yang penting jujur dan selalu membangun prasangka yang baik. Bahwa saya ingin di sekolah A, saya dapat di sekolah B. Inilah yang terbaik sebenarnya di sekolah B. Jangan lagi di sini saya nanti cuma satu semester terus nanti saya mau pindah ke sana ini gitu. Jadi janganlah ya kita berusaha lah. Jangan memaksakan diri kita untuk hal-hal yang memang di luar dari kemampuan kita. Baik. Jadi harus siap secara mental juga ya, Erwin ya. Karena masih proses, pendidikan masih proses ya. Pak Muklis terakhir singkat saja, Pak. Iya. Kita untuk Kota Samarinda untuk penerimaan siswa baru siap saja karena kita masih memiliki daya tampung, masih ada sisa, masih ada kursi gitu. Jadi yang penting itu data-data siswa persyaratannya disiapkan. Seperti tadi saya ulangi, akte kelahirannya, kartu keluarga, dan surat-surat dokumen yang lain harus lengkap. Insya Allah semuanya tertampung. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Bapak Muklis dari Dinas Pendidikan Ibu Kota Samarinda. Ya. Dan juga Ibu Dr. Siti Aminah MSI, selaku kasih peserta didik dan pembangunan karakter SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Ibu Bapak. Atas informasinya semuanya, mudah-mudahan juga semakin mencerahkan para orang tua juga nanti. Dan yang paling penting ini sosialisasi juga untuk masyarakat, para orang tua untuk segera mendaftarkan anak-anaknya untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan juga tingkat Kota Samarinda tadi ya. Oke. Nah pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Ngape. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ngape. Obrolan santai siang hari menghadirkan informasi, inspirasi, dan juga solusi. Iya, sudah banyak hal yang kita perbincangkan tadi ya Aisy di dua segmen sebelumnya mengenai penerimaan peserta didik baru. Semoga juga tentunya menambah informasi yang lengkap begitu untuk pemirsa di rumah yang saat ini sedang siap-siapnya untuk mendaftarkan anaknya untuk masuk sekolah. Betul. Ya? Tadi kalau misalnya ibu dan bapak sudah sampaikan yang harus disiapkan berkas-berkas, selain itu juga kesiapan mental ya Erwin ya. Iya, betul sekali. Oke, kita akan lanjutkan Ngape dengan satu informasi berikutnya ya pemirsa, ini dari Kota Balikpapan mengenai dugaan ujaran kebencian, polisi ringkus pelaku dugaan ujaran kebencian anak Ridwan Kamil. Ini dia informasinya ya. Iya. Polresta Balikpapan menciduk pelaku dugaan ujaran kebencian di media sosial terkait peristiwa hilangnya anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Swiss. Pelaku diketahui menggunakan akun palsu dan menggunakan foto orang lain untuk menutup identitas aslinya. Inilah video cuitan dugaan ujaran kebencian di Instagram atas nama Kevin Wijaya Oi yang sempat viral usai di-repost oleh salah satu akun Instagram media sosial berita online. Dalam cuitannya, akun itu menyebut hilangnya Eril, anak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, hanya settingan drama menuju Pilpres 2024. Satreskrim Polresta Balikpapan pun berhasil menciduk pemilik akun Instagram yang ternyata seorang pemuda berinisial Devi. Ia mengaku akun Instagram yang digunakan merupakan akun palsu yang sengaja dibuat untuk menyamarkan identitas aslinya. Pelaku DV diketahui merupakan warga Balikpapan. Tidak hanya melontarkan ujaran kebencian melalui Instagram, pelaku DV juga dilaporkan oleh Dede Setiawan. Pasalnya akun palsu itu menggunakan foto dirinya yang merupakan anggota sesama grup komunitas WhatsApp, namun tidak saling mengenal. Iya, DV mengaku membuat cuitan itu hanya sekedar iseng, namun ia tidak menyangka akan menjadi viral. DV pun menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sementara itu pihak pemilik foto atas nama Dede Setiawan menyatakan telah memaafkan perbuatan DV. Polisi pun menerapkan restoratif justice dalam kasus ini sehingga DV tidak mendekam di balik jeruji besi.
Itu dia ya, kalau mau bercanda atau iseng, ya pilih-pilih lah ya, jangan masalah pribadi atau musibah yang dijadikan bercandaan atau iseng-iseng begitu, Aisy. Iya, ya. Apalagi di sisi lain ini sangat menyedihkan ya kabarnya buat para pihak keluarga begitu. Iya. Dan ini malah dijadikan bercandaan dan lelucon bagi beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul, nah seperti yang satu ini juga ada disinformasi yang akan kami luruskan begitu, ini juga kegiatan atau kerjaan orang-orang iseng ya, Aisy, ya. Di mana antena 5G 5G di Peru dibongkar pemerintah karena menjadi penyebab COVID-19. Seperti apa itu, Erwin ya? Iya, ini dia kami hadirkan visualnya, di mana beredar sebuah video disertai narasi dalam bahasa asing yang menyebut bahwa pemerintah Peru akhirnya membongkar antena 5G karena diduga menjadi penyebab radang paru-paru, pembekuan darah, hingga wabah COVID-19. Dilansir dari Reuters.com, narasi tersebut adalah keliru. Faktanya, foto tiang yang disebut sebagai antena 5G itu diturunkan pada November 2019, beberapa bulan sebelum kasus virus corona pertama tercatat di Peru. Lebih lanjut, tidak ada bukti ilmiah yang menyebutkan keterkaitan antara efek dari radiasi 5G dengan COVID-19. Teknologi ponsel seperti 5G menggunakan gelombang radio, bentuk radiasi dengan energi terendah pada spektrum elektromagnetik. Adapun virus COVID-19 tidak menyebar melalui radiasi, tetapi oleh virus yang ditularkan melalui droplet dari orang ke orang. Iya, ada-ada aja ya bikin informasi ini iseng-iseng begitu, tapi agak nggak masuk akal ya. Tapi yang jelas kalau mau informasi yang pasti faktual, akurat begitu, tetap saksikan TVRI Kalimantan Timur dengan beragam program acara, ya termasuk juga program berita dan termasuk Ngapeh yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Kamis secara langsung ya. Iya. Ya. Tiap hari kita hadir di jam 11.30 hingga jam 12.30 ya, Erwin ya. Dan tidak terasa juga ini sepertinya waktunya sudah harus berpisah dengan pemirsa di rumah. Namun seperti biasa kita senantiasa mengajak Anda untuk beralih ke TV digital karena bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Iya, kami berdua pamit, saya Erwin Syah dan saya Aisy Gunadi. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa. Aku di sini.